Ini dia tempat camping kita. Cakep ya view-nya ini. Teman-teman, kita lagi camping karavan hari ini di Yorkshire. Ini tempatnya di North Yorkshire Moors. Jadi kayak di tengah-tengah National Park. Kayak bukan park sih, ini bukan taman sih. Ini kayak hutan kecil gitu. Sekeliling kita itu hutan-hutan semua, tapi ada banyak karavan ya. Jadi kita nggak takut, bukan cuman kita aja di sini. Ini dia tempat camping kita di tengah-tengah hutan, middle of forest. It's like in the middle of forest, isn't it? Yeah. It's woods. Woods, yeah. Woodlands. Di sini ada tanaman. Ada strawberry. Look at the strawberry. Strawberry-nya tapi belum matang, masih kuning. Strawberry. I'm gonna look. That's the leaves. Oh, there they are. Look. Yeah. Udah matang tapi bukan punya kita. It's not ours, so. Yeah. Ini bumbu-bumbu dapur nih, oregano, parsley, kucai, mint, thyme, basil, kemangi sama sage. Itu karavan kita di situ. Kita sekarang mau pasang tenda. Ini kita baru selesai pasang tendanya. Udah beres, nanti kita nyantai di dalam sini. Yang kepanasan hari ini tuh hangat banget, dan di dalam tenda ini kayak sauna, teman-teman. Kita pasangnya sampai keringetan tadi. Nah, itu adalah aku zoom ya kameranya, tempat kita nih. Ini tempat kita ambil air, tempat kita buang sampah, semua ada tempatnya, rapi. Ini di belakang karavan kita. Udah pohon-pohon semua. Kayak hutan kecil. Jadi ini namanya woods, hutan kecil. Kalau forest kan hutannya yang gede. Terus tadi aku tuh lihat ada jamur, tapi kayaknya sih ini yang beracun karena aku cek pakai buku panduan. Kayaknya ini yang jenis beracun. Kalau udah banyak pohon-pohon gini, biasanya itu bakal banyak jamur. Karena tadi malam itu thunderstorm, hujan badai, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Jadi ini kita baru mau keluar. Oh, that's a nice view. Aduh, ini view dari sini bagus banget, teman-teman. Kasih lihat nih. Cakep ya view-nya. Ini typical Yorkshire, ini seperti ini. Bagus. Sekarang kita mau, katanya itu dekat sini ada air terjun, jadi kita mau ke situ. Is this the way to the waterfall, baby? Kayaknya. Kita udah nanya ininya sih di resepsionisnya. Tadi kita ditunjukin jalan. Ini apa? Berlumpur nih jalan. Berlumpur jalannya karena tadi malam thunderstorm, hujan badai. Aduh, duh, 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 duh. Situ ada banyak pakis, tapi ini bukan jenis pakis yang dimakan, teman-teman, yang beracun. Is this poisonous fern? I don't know. Kan,
Karena jenis yang di sini itu yang beracun, kecuali ada yang beberapa jenis itu tapi di musim semi tumbuhnya, bukan di musim panas kayak gini. Aduh, udah penuh. Tengah-tengah tanaman. Ini kita di tengah-tengah hutan. Tapi ini hutan kecil ya, woods namanya. Bukan hutan antah berantah. Banyak domba lagi merumput. Karena di daerah sini banyak pertanian. A lot of sheep. It's foxglove. Eh? Foxglove. Oh iya. Ini tanaman ini namanya foxglove bunganya. Ini nih pakisnya. Tapi yang punya kita di Indonesia kayak lebih hijau gelap ya, hijau tua. Kayaknya ini kalau banyak pohon-pohon gini berarti banyak ada bakal ada jamur, lebih mushroom. Nanti kita lihat, sekalian lihat kalau ada jamur nggak di sini. Karena itu biasa deket pohon oak atau pohon birch tree or pine tree, pohon pine. Cherries. Ada cherry enggak? I think this is chestnut. Sweet chestnut. Oh, look at that, sweet chestnut. There's a lot. Ini pohon chestnut, teman-teman, banyak banget buahnya. Oh, penuh. Lihat tuh. Lots of chestnut. Wow. Hey. All full with chestnut. Tuh, ya ampun, banyak bener. I think that's cherry deh, cherry tree. Oh, there's a house here. Ada rumah. No, this could be the calf. Huh? This could be the calf, maybe. The calf, oh. No, maybe not. No? It's probably the farm. Ini pohon cherry, tapi buahnya udah, there's no fruit anymore. There must be. And the bird ate them all. Kayaknya burungnya udah pada makan semua nih. Gak ada buahnya. No, there's no fruit. No. No fruit. There's a few on top. Hey, we met the road coming down the hill. Ah, tembusnya di sini. Itu kayaknya rumah petani. Kayaknya ya, soalnya banyak domba di sekitaran. Tuh dombanya lagi merumput. Hello. Ah, lari dia. Takut. Iya. Ini dia teman-teman air terjunnya. Look at that. Aduh, cakep. Iya. Coba ya aku dari sini biar kelihatan lebih jelas. Nggak tahu kita bisa turun ke bawah nggak ya? Bisa kayaknya, tapi licin habis hujan soalnya. Ini di sebelah air terjun ada tea rooms yang kita itu bisa makan cake, bisa minum teh, minum kopi. Lumayan rame hari ini. Di tengah-tengah hutan ada tea room. Keren sih. And sugar's just there if you need it. Mm-hmm.
stick any trays on the sleeves, please? Please. Come there for me. There you go. Great. Thank you. Thank you. Ini kita pesan scone pakai jam and cream. Tuh raspberry jam, slice raspberry pakai cream. Aku pesan cappuccino, Ian pesan latte. Full with the banyak lalat karena ini lagi summer. Krim-krimnya. Krimnya banyak banget dikasih. Lot of cream. Plenty. Sampai puas makan krimnya. Aduh, selera sendiri. Yes. Wonder if you actually managed to do it. Wonder if you realize how difficult it is. I'm not. It's really good enough. I'm really enak. Kita harus bisa makan. Makan skut. Raspberry. Wild raspberry, teman-teman. Ketika ini kan wild, jadi siapa aja boleh makan. Anymore. Kayaknya udah pada dimakan burung. Ini ada tapi masih kecil nih. Pada masih kecil. There's some more but still small. Ya ampun nih ya, chestnut banyak bener. Sweet chestnut nih, chestnut yang buat dimakan. Karena sini ada dua jenis chestnut, satu tuh gak bisa dimakan. Tapi belum matang nantar September, Oktober. Ini dari jembatan. Ada sungai kecil. Kita tadi kan disitu tuh makan scone-nya, mau minum kopi. Raspberry-nya manis banget. Itu blackberry semua. Ya ampun, sini penuh dengan raspberry liar. Oh yeah, loads. Loads. Pick them please. Ow. It's all full with raspberry. Ini raspberry semua, teman-teman. It's still hard. It means it's not fully ripe yet. Ini penuh raspberry semua, tapi masih belum seberapa matang nih raspberry semua. Belum seberapa matang, jadi masih asem. Jadi kita biarin dulu aja. Ini jalannya naik ini, kita sampai udah ngos-ngosan naiknya. Gaya dia lari, padahal udah ngos-ngosan. I'm out of breath. Ngos-ngosan dia. Oke, teman-teman, kita udah sampai di tempat camping kita lagi. Ikuti terus vlog kita jalan-jalan. Kita akan ke beberapa tempat. Akan ke beberapa tempat juga, akan ke Yor, akan ke Whitby. Kalau Whitby itu tempat asalnya Dracula. Nanti ya kita ajak jalan-jalan ya. Oke. Makasih udah nonton vlog kita hari ini dan sampai jumpa di vlog yang selanjutnya. Bye.